ini kan kampung, ini pulang kampung, ini orangnya pulang kampung. Nah, ke sini. Nah, kalau mudik, ini orangnya pulang ke kampung sini. Nah, ininya sama loh. Ininya sama. Beda. Bro, oh sudah entah bro. Ya. Selamat apa aja. Apa aja selamat. Pembukanya kok mesti begitu. Ini lagi puyeng ini bro. Ini Pak Presiden dialognya di Mata Najwa. Pulang kampung sama mudik itu beda. Nggak mudik ini kan kampung. Ini pulang kampung, ini orangnya pulang kampung. Nah, ke sini. Nah, kalau mudik, ini orangnya pulang ke kampung sini. Nah, ininya sama loh. Ininya sama. Beda. Tapi namanya dialog kelas tinggi. Melip tinggi. Iya toh. Jadi gara-gara ini banyak yang nyinyir. Tahu nyinyir? Yang mengatakan bahwa kok gitu pulang kampung ya sama mudik ya sama. Sama-sama ke kampung. Hujan. Tapi ternyata nyata ter. Gini loh maksudnya, kalau pulang kampung kapan-kapan bisa pulang, tidak ada waktu tertentu. Tapi kalau mudik mesti deket-deket lebaran. Bedanya itu. Lah konteksnya apa? Berkerumunnya orang itu loh bro yang dimaksud. Iya deh. Jadi berkerumun di satu tempat lek mudik itu bahaya. Tapi kalau pulang kampung kan bisa mak berduduk satu-satu. Ya. Eh itu kalau nurut aku bro. Kalau enggak nurut ya enggak apa-apa. Kamu ya bukan apa-apa. Nurut enggak nurut biasa saja. Pulang kampung sama mudik beda atau sama-sama atau beda.